Hai hai, ketemu lagi dengan channel kesayangan aku. Boleh dong tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Nah, kali ini aku mau berbagi resep bumbu dapur serbaguna. Ini bisa dipakai berbagai macam masakan ya. Ini kita blender semua sampai halus. Ada 4 bahannya, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan batang daun bawang, yang batangnya aja yang putihnya tuh ya. Nah, setelah di blender kita tumis, kita tunggu hingga airnya menyusut. Jadi jangan langsung dikasih minyak ya. Kita berikan juga lada bubuk atau merica bubuk. Kemudian kita tambahkan minyak goreng. Kita tumis dengan api sedang sampai berubah warna menjadi kuning seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini awet banget loh bun, kita simpan di dalam kulkas, nanti kalau kita mau pakai baru kita ambil ya. Nah, ini aku tutup, kemudian aku simpan di dalam kulkas. Ini bisa dipakai menumis, bikin nasi goreng, bisa dipakai sop, bisa dipakai kuah bakso. Nah, ini kali ini aku mau bikin kuah bakso, langsung aja aku tuangkan airnya, praktis banget. Tinggal dicemplung aja ya bun. Nah, untuk bahannya tadi langsung aku cemplungin karena aku pengen kuah yang agak kental. Aku pakai 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Terus tinggal aku tambahkan kaldu bubuk sapi dan aku tambahkan juga garam ya, garam halus. Nanti tinggal diicip-icip rasanya kayak gimana. Kalau kalian suka jahe boleh juga ditambahkan atau dikeprekkan jahe. Nah, ini aku masukkan pentol baksonya ya. Aku pakai bakso urat pun. Nah, seperti ini. Tinggal aku taburin dengan bawang goreng dan ada daun seledri, daun bawang ya, biar lebih harum. Dah, ini udah jadi. Ini pokoknya praktis, ekonomis, dan nikmat banget. Nah, ini murah banget kalau kita bikin sendiri. Nah, aku makannya sih pakai mie kuning seperti ini. Kemudian kita pindahkan bakso tadi. Jadi kalau mau ditambah dengan telur boleh, dari selera kalian saja ya, gimana ya. Nah, tinggal aku taburin bawang goreng di atasnya biar lebih harum. Kemudian kita tuangkan kuahnya. Pokoknya praktis banget deh, lebih hemat dan lebih nikmat ya. Terus aku tambahkan deh sambal. Wih, mantap banget. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.